Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memantau posko pengungsian erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Desa Kobasoma, Desa Lewolaga di Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, Rabu 13 November 2024. Saat tiba di lokasi pengungsian, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama Kepala BNPB dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ini kemudian memantau dan berbincang-bincang dengan para pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Di hadapan para pengungsi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan kedatangannya untuk mengecek kondisi para pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Di hadapan para pengungsi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menanyakan kepada para pengungsi terkait makanan, minuman hingga MCK. Usia berbincang-bincang dengan para pengungsi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyerahkan bantuan kepada para pengungsi berupa sembako dan kebutuhan pada pengungsi. Ia berharap semoga keadaan ini cepat pulih dan masyarakat akan bisa beraktivitas seperti biasanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.